musik jeng-jeng. Tetap barangan Krisnel Kucur ya ini, gak berubah nih? Gak berubah. Oh gak berubah, tetap. Ya. Tapi kayaknya pertanyaannya tadi aku pengen kepo sedikit belum tersampaikan. Wah mau kepo apa lagi nih, padahal udah semuanya dibahas nih kelihatannya nih. Enggak, masih ada satu lagi nih. Masih ada satu lagi nih yang mengganjal. Kan katanya tadi, tadi katanya kan kalian kuliah nih. Kuliah satu angkatan. Satu angkatan. Angkatan berapa itu semuanya? Wah, itu? Angkatan udara. Tak kira angkatan darat atau angkatan darat. Brimob dong. Serius Mas, angkatan berapa nih rata-rata? Masuk kampus, masuk kuliah. Yeah. 2014. 2014. Masih muda. Masih muda. Baru semester 9. Kayaknya dia enggak jadi. Semester 9 umurmu piro? 27 saiki. Wo, 23. 28 ya, Eng? Oh, 28. 30, tua banget. Iya, iya, keto tapi ini. Oh jadi emang ini angkatannya 2014 semuanya ya? 2014, seumuran ya kita ya? Enggak, aku 2017. Wah, tua. Rai tua. Tua juga. Enggak boleh ngomong Rai. Enggak boleh. Aku balik rak bareng gue wegah aku. Wah. Bareng aku wae. Enggak, selaku aku Mas Glutong. Jadi lewat. Om. Enggak lah, enggak. Jadi emang ini angkatannya 2014 semuanya. Nah, terus tadi kan kayak mau ada event sebelumnya itu ada mau apa lagi nih biar eventnya lebih greget gitu. Oh biar iya, pada kita tahu albumnya. Kita membuka penjualan CD album ya sebelum launching. Oh, CD album. CD album. Oh, kita udah dijual dulu. Keren banget tuh. Keren banget. Soalnya nanti kalau udah beli, udah hafal lagunya kan pas launching nyanyi bareng. Nyanyi bareng, ya? Nyanyi bareng. Keren. Tapi apalnya emang itu isi listening banget tuh. Oh, kembang pujaan. Wah, udah hafal ya. Yang selalu salah ya. Ini lagu oke ya. Salah. Nah, jadi kan nanti buat penjualan CD, ya, cuma banget. CD aja apa mau apa lagi gitu. Lombok, kayak merchandise ya? Merchandise. Berapa bawang? Berapa bawang ya? Iya, merchandise. Merchandise ada apa aja nih? Kaos? Ada kaos ya, nanti pas launching ya. Tapi pas launching, kalau kaos kita jual pas launching. Oh, gitu. Sebelum launching kita cuma jual CD. Oh, cuma CD aja CD-nya. Ya? Ada bocoran nih harganya berapa nih kisaran? Kalau bocor ditambah. Oh iya. Murah kok, murah. Pakai no drop. No drop. Enggak. Murah. Pokoknya kisaran 50.000 ke bawah. 50.000 tak susui. Oh, kalau member berapa member? Member. Ada member enggak? Ada member. Kayak fitnessan. Nah, jadi harganya itu sering berarti. 50.000 isi susu ya. Susu. Susu 49. Buat pada 1000 dong. Susu 1000. Jadi emang murah banget ya nanti pasti ya harganya ya. Nah, jadi CD-nya itu dijual itu bisa didapetin di mana nanti itu Mas? Di DM Instagram bisa. DM. Nah, di situ nanti ada kontaknya. Silahkan dihubungi. Buat luar kota juga bisa kita kirim-kirim. Oh, wis, sangat. COD bisa, COD. COD, ya? Bisa. COD bisa. Tapi mulai hari ini udah di udah. Jual? Oh, semenjak kapan tuh? Semenjak tahun kemarin. Tahun kemarin belum jadi. Oh, jadi, jadi juga. Iya. Kemarinnya lagi berarti tahun kemarinnya nah, lagi. Nah, itu baru jadi. Baru jadi band-nya maksudnya. Eh udah. Udah berapa tahun dah kalian tuh? Tahun ini masuk 3 tahun. Yeay, oh, udah 3 tahun. Ya, kita lupa juga ngucapin selamat ulang tahun. Oh, ya. Makasih. Iya. 3 tahun luar biasa. Kemarin dirayain di Poncol. Poncol. Tawang kok. Tawang. Waduh, diliput langsung sama 2 stasiun di sana. Keren. Benar ya stasiun ya. Sama Poncol. Temennya Duda belum. Oke, terakhir nih harapan ke depan kalian apa nih buat Greenness Culture? Harapannya ya semoga tetap solid dan amin. Tetap bisa berkarya terus. Yoi. Dan tetap apa ya? Tetap apa? Ya nambah album lagi lah. Nambah personil. Enggak, tetap solid, semoga solid berenam. Ibu sakit banget gitu. Oh, Mas Bram mau ngomong. Oh, enggak. Apa mau keluar Mas? Mau keluar? Oh jangan. Oh. Tapi kemarin ada yang bilang ganti nerung. Kamu gantiin. Wis gampang. Tapi banyak yang bilang kok. Apa? Mas Aib kok mirip Mas Bram katanya gitu. Aduh, lu mirip dari mananya nih? Iya. Ada Mas Aib. Maksud lu gimana lu gitu? Tak kira Bram sopo ya. Waduh. Ternyata. Bram Bang Bawang tetap. Monggo Mas Bram. Ya, semoga Greenness Culture dapat menghibur masyarakat ya, lebih amin. Diterima di masyarakat, amin. Semua umur lah tentunya. Amin, semua umur. Ya. Ada yang mau nambahin lagi? Ayo, pokoknya Masuk semua Masuk personil Eng. Nih harus nambahin. Masuk Eng, sang skuteris sejati, waduh.
makan tapi emang nggak sing naik Vespa kan kena angin sering mukanya jadi keriput-keriput sih. Keriput ya, apalagi kalau bawa cewek ya. Aku makannya saiki Vespa aku disimpan di Cirebon, gantiku ya. Orang iso uni mas. Oh iya sih mau ngomong. Lupa ya ya oh ya 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 mas. Harapan ke depan apa ini mas? Semoga sehat. Amin. Lah, kalau nggak sehat gimana? Nggak bisa ngeband ya mas ya. Kalau nggak sehat gimana berkaryanya? Oh, iya. Betul banget. Oh, kalau main band masuk angin kan, oh kembang hujan. Oh, sopan ya. Oke. Nih selanjutnya ada mas siapa nih? Nambahin aja mas. Jangan ditulis lagu loh ini. Harapannya semoga lagunya itu bisa mengiringi hari-hari para penikmat musik. Amin. Udah. Waduh, biasanya udah, songwriter selinnya nih panjang kata-katanya. Wah, terakhir. Ya, harapannya semoga Christmas Culture bisa go internasional. Amin. Loh, tak kira tak mau. Ya, tetap di jalurnya yaitu romantik ska yang romantis. Tetap di jalannya. Mantul banget. Okay. Mas. Sudah semua ya. Waduh, tidak terasa sudah 1 jam lewat nih. Aduh, sayang banget. Buat kita yang harus di rumah yang tanya-tanya tadi di mana? Ada. Iya, malah tadi di reject kok. Oh, di reject enggak jadi dong. Iya, betul. Padahal udah tak kasih pertanyaan tadi. Apa tadi bisa ngejawab enggak? Apa tadi pertanyaannya? Bisa. Mantep ya. Bisa kan ya? Kalian yang ngasih pertanyaan gitu. Ya udah enggak usah. Mendingan kalian prepare aja buat lagu terakhir. Prepare aja nih lagu terakhir. Thank you banyak. Thank you banyak teman-teman Gisnes Kucul. Tos dulu tos. Wow. Thank you. Tos se. Ya. Oke. Salam basin tidak. Gak terasa ini kita udah 1 jam ya. Kok cepet banget ini, padahal kan ini seminggu ini suwi loh. Seru banget, padahal makeupnya kita juga lama tadi. Makeupnya dia suwi, ditumpah ke motor kayak work up ya. Airless kok belum merotol kabeh gitu arti. Merotol ya. Aduh sayang banget kita ini harus undur diri mas Ayin. Tadi yang pertanyaan tadi tak jawab sekarang aja dulu ya. Tadi pertanyaannya apa? Mobil apa yang bisa nyanyi? Mobil apa yang bisa nyanyi? Mobil bis. Iya, jawabannya apa? Business Culture. Oke. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini. Wah, dan juga kru-kru Semarang TV, Lantai 3 Musik, MNC. Buat teman-teman yang ada di rumah juga nih yang udah menonton kita 1 jam tadi ya. Iya, yang udah DM juga. Wah, pokoknya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata yang disengaja. Dan kayaknya kita disengaja salah kata semuanya ya. Iya, emang salah. Emang salah ya. Salah lu. Oke. Pokoknya stay tune minggu depan juga tetap di 52 UHF Semarang TV Musik Jeng Jeng. Saya Aib. Aku Sindika Sindi. Ya, sampai ketemu minggu depan. Aha. Dan inilah dia persembahan terakhir dari teman-teman Grisnes Culture. Yeah. Grisnes Culture. Ketika senja begitu sedu, tatapan layu menghampiriku. Hatiku berkata, mengapa kau begitu indah? Sayang mulut tak bisa berucap. Aku lupa harum wangi tubuhmu. Kuku jamatmu selalu ku rindu. Aku jatuh hati padamu. Selang waktu kita bertemu di lain waktu, senyummu masih seperti dulu. Andaikan dirimu ternyata juga cinta padaku, izinkan ku
memiliki dirimu. Tak bisa ku lupa harum wangi tubuhmu. Selalu ku rindu, aku jatuh hati padamu. Mr. Carter. Aku lupa harum wangi tubuhmu. Ku puja matamu, selalu ku rindu. Aku jatuh hati padamu. Aku jatuh hati padamu. Aku jatuh hati padamu.